Ternyata ikannya diam-diam makan. Ikan yang keempat. Banyak sekali teman-teman. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Kayaknya ikannya orang pada habis nih di empang. Kalau burungnya pada banyak kayak gini teman-teman. Luar biasa banyak sekali. Ini banyak sekali. Nah ini dia tempatnya teman-teman. Kita mau mancing di sini. Tapi sebelum mancing, kita sholat dulu. Tadi saya sudah wudhu di sana. Jadi sekarang karena waktunya sudah masuk, jadi kita sholat dulu sebelum kita mancing di situ. Oke? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang Muslim, jangan lupa teman-teman, kalau udah masuk waktu sholat, sholat dulu sebelum beraktivitas. Inilah. Yuk masuk yuk. Masuk lagi. Kemarin udah berapa, 1 bulan lebih kayaknya nggak mancing ikan belanak lagi. Tapi karena kangen mancing, rasanya ikan juga enak sih, jadi kepengen mancing lagi. Langsung dikerubutin teman-teman. Lah, kecil tapi ya enggak apa-apa lah. Sikat aja. Oh, enggak. Lumayan sih. Sayangnya waktunya mepet, teman-teman. Ini udah sore. Ikannya terlambat respon. Kayaknya udah habis tepungnya. Tapi biarin kita tunggu dulu. Dapat lagi teman-teman. Dapat lagi, ini ikan ketiga teman-teman. Ternyata ikannya diam-diam makan teman-teman. Alhamdulillah lumayan. Kan bunyi-bunyi teman dalam situ. Bunyi-bunyi di dalam box. Bismillah. Oke. Kelihatan kan teman-teman? Ikannya pada lari. Ternyata banyak, nggak kelihatan teman-teman. Ini karena airnya agak keruh. Mungkin di situ ada ikan besar. Dapat lagi teman-teman. Ini ikan yang keempat. Ikan yang keempat. Mancing pakai botol nggak terlalu lama menunggu, nggak sama mancing pakai yang lain. Tapi ya itulah masalahnya ikannya cuma ikan belanak teman-teman.
Aduh, kok dia main-mainin? Gak ada yang mau masuk. Ayo masuk. Kita ketengahin lagi. Dapat teman-teman. Ternyata ada. Nih teman-teman. Ternyata ada yang masuk. Gak bilang-bilang sih. Lanjut. Kita lanjut. Yep, mantap. Sepertinya hampir masuk lagi. Strike berapa nih? Oh, satu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat lagi. Wah, kayaknya udah sore, teman-teman. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 6 lewat. Oke. Cukup sekian video kali ini. Kita lihat dulu hasil mancing kita sore-sore, teman-teman. Ini hasil mancing kita sore-sore. Ini teman-teman. Tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah lumayan. Yang paling besar, teman-teman. Yang paling besar. Udah nggak ada yang mau makan, teman-teman. Ini udah malam kali ya.